Boleh tak tuan-tuan, benda yang tak berfaedah bulan Ramadan ni stop. Aku nak buat benda yang dapat pahala pada aku. Yang mana yang haram, stop. Yang mana yang tak betul, stop. Yang mana yang makruh, stop. Aku nak buat yang betul-betul Allah sayang saja, yang Allah cinta saja. Termasuklah di antaranya tuan-tuan ialah menyayangi anak-anak yatim. Saya kata dah pada tuan-tuan tadi, saya ni anak yatim. Bila saya jadi anak yatim dulu-dulu tuan-tuan, seingat saya, tak ada siapa sponsor saya buka puasa. Pandai-pandailah mak saya buat cucung. Kami tujuh beradik. Tujuh beradik mak saya. Anak yatim bela. Tak pernah orang sponsor baju raya tuan-tuan. Punya susah yatim pada masa itu. Dia bukan macam anak yatim zaman lah. Bulan Ramadan ni penuh dah buka puasa rumah anak yatim. Tuan-tuan kalau pi rumah anak yatim minta satu malam buka puasa, penyelia dia kata apa? Minta maaf Tuan Haji, penuh. Takkan tak boleh selit kot satu malam. Penuh. Fully book. Satu malam takkan tak boleh selit. Penuh. Kalau nak, tahun depan kosong. Tu dia mewahnya anak yatim. Tiap-tiap malam dapat hamper. Ada songkok, ada sampin, ada baju. 30 malam, mereka dapat 20 pasang baju raya. Mewah oh, anak yatim sekarang. Yang tak yatim dapat 2 pasang. Ni ada pak dapat 2 pasang baju raya. Tu yang anak tanya kat mak dia. Mak, bila pak nak mati? Dia pun nak jadi yatim kot tuan-tuan. Allah. Depa sewa bas. Mai depan rumah anak yatim. Berbaris budak-budak yatim naik bas. Pi pasar raya Gian. Nu, pi pasar raya Gian. Maiden. Aeon. Ui, banyak. Orang yang sponsor tu ambil mikrofon dalam bas. Okey anak-anak semua, hari ni pak cik belanja. Okey, masuk Maiden nanti nak beli baju raya pun beli, pak cik bayar. Ambil tau, jangan malu tau, Tapi ingat tak lebih RM20 Kata dia, astagfirullahalazim. Kepiah ni saja RM99 kupang pak cik oi. Marah memurahnya kita. Sebab tu saya nak cakap pada tuan-tuan, jom kita ingat pada orang miskin bulan Ramadan. Ingat, bila kita lapar, kita ingat macam mana orang miskin. Saya ingat, waktu tu saya umur 7 tahun. Saya pagi-pagi, saya pakai baju raya, sampin tak ada. Mak saya tolong siap kat saya, ada je satu. Mak saya panggil saya adik. Adik nak pergi raya di mana? Tu kawan-kawan datang. Dah janji dah. Pakai kepiah sengit jalan. Jalan pergi raya rumah orang. Saya sampai satu rumah. Di beranda rumah tu. Sampai sekarang saya masih ingat. Bangun tuan rumah, bangun anak dia cekak pinggang. Ni mai rumah orang ni nak kutik tong ni. Mari rumah orang ni nak kutik tong lah ni, nak kutik duit. Saya berhenti tuan-tuan. Saya tengok keluarga mereka semua duk tengok muka saya. Saya tak jadi naik. Saya reverse, saya ghostan ke belakang. Lari, saya lari balik rumah. Saya malu bila orang kata saya ni pi rumah orang sebab nak kutip duit. Saya balik ke rumah, saya cari mak saya duduk di dapur tengah duduk masuk kuih kuih dalam balang. Saya peluk belakang mak saya. Mak saya tanya, kata pi beraya, pasal apa balik awal? Saya kata kat mak saya, tak apalah mak,
Malu pergi rumah orang. Orang tu kata adik pergi rumah dia sebab nak kutip duit raya. Malu lah mak. Mak saya turun tuan-tuan, mak saya peluk saya. Mak peluk saya, mak saya kata apa? Tak apa, kita raya berdua nah. Kita raya berdua nah. Tuan-tuan, daripada hari itulah, bila mai musim raya, saya tak pernah jalan rumah orang. Sebab saya malu nanti mereka kata, saya mai sebab nak kutip duit. Saya hanya pergi beraya di rumah orang bila saya habis SPM 17 tahun. Saya berjalan dengan kawan-kawan saya sebab saya tahu budak 17 tahun tak ada siapa bagi duit raya. Baru saya rasa nikmat beraya rumah orang. Tuan-tuan, ni mak kita. Dalam keadaan orang lain tak suka, dalam keadaan orang lain benci kita, dalam keadaan orang lain perli kita, mak kita akan defend kita. Jadi yang mana ada mak, janganlah ambil hati dengan mak. Janganlah tuan-tuan terasa dengan mak, biar pilah dia mak kita. Tak usahlah duk kata mak ni pilih kasih, tak biar pilih kat dia lah, dia mak aku. Buruk ke baik ke dia, dia mak aku. Dia yang lahirkan aku. Sudah-sudahlah tuan-tuan, bulan puasa pun duduk bergaduh dengan mak. Main bulan puasa ni tak telefon mak. Apa salahnya tuan-tuan, malam ni ambil telefon, telefon mak. Mak, cik minta maaf. Cik ada salah dengan mak. Supaya Allah terima puasa kita. Dahlah semayang rajin dengan mak melawan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan puasa ni kita jangan lupa bapa kita yang kerja keras nak membesarkan kita, menanggung kita, yang tak pernah malu nak buat kerja, janji kita boleh pergi sekolah. Kadang-kadang bapa kita garang, cubit, tanpa sebat, rotan, tapi jauh di hati bapa sangat sayang pada kita. Bapa jarang cakap, yang cakap mak. Sebab tu bila kita nak minta, kita minta pada mak, melalui mak. Mak, kasut sekolah koyak. Mak akan cakap pada bapa, abang, kasut leman tu koyak. Bapa tak cakap apa. Tunggulah 2-3 hari, dia cari duit, dapat ganti kasut. Itulah bapa tuan-tuan. Dia bukan kaki beleter macam Yes Kupang. Bapak dalam diam dia buat. Janji anak dia senang. Sebab tu saya suka bila tuan-tuan ni ada ayah. Mai dengar ceramah dengan ayah. Bawa ayah pergi masjid bulan puasa. Saya tak ada ayah daripada kecil sampai tua. Sebab tu saya bela orang tua-tua di sekolah saya. Sebab saya nak ganti pahala tak ada pak. Saya bela orang di sekolah saya tuan-tuan pakai Pampers. Ninggal lah. Dia lumpuh. Laki-laki, anak tak ada, isteri tak ada. Dia bukan bapak saya. Tapi bila dia berak, saya lap berak dia. Saya basuh berak dia. Sebab saya nak dapat pahala jaga bapak. Ada yang tua tuan-tuan cuci darah buah pinggang. Tiap-tiap bulan saya bagi duit kat dia. Pasal dia tak ada anak, isteri pula sakit. Saya niat aku nak cover aku dengan bapa aku. Tu tuan-tuan, di sekolah saya beratus orang ada. Tak ada pak dah, tak ada mak, tapi saya anggap depa ni macam mak pak saya. Abang-abang yang mana ada mak, yang mana ada ayah. Mai Ramadan ni tuan-tuan. Jomlah kita berbuat baik. Nah, di antara benda yang saya teringat pada bapa ni tuan-tuan. Tu yang lagu di pondok kecil. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari
ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Mudah-mudahan tuan-tuan, dua orang ni bulan Ramadan yang akan datang, merekalah yang melekat kuat dalam hati kita, mak kita, bapak kita. Dan Ramadan dengan mereka merupakan kenangan yang tak dapat kita lupakan sampai bila-bila.